Dampak perubahan iklim telah menjadi permasalahan kita bersama. Sementara, roda kehidupan terus berputar. Harmoni alam dan manusia tetap harus dipertahankan. Bukan saatnya untuk patah arang dalam menggapai asa. Menuju ekosistem yang sustainable dan masyarakat yang resilience. Berkolaborasi dengan pemuda desa, kami mendorong terciptanya ekosistem pemberdayaan yang ramah lingkungan. Atau kami sebut Kang Eli. Kami mengoptimalkan green application yang dikembangkan pemuda asli Kamojang dengan armada motor listrik yang ditenagai oleh energi panas bumi. Menghubungkan langsung konsumen dengan penggiat UMKM dan para petani. Termasuk integrasi bank sampah dengan uang elektronik. Kami juga menghubungkan UMKM lokal dengan Ibun Mall, sebuah marketplace yang dikelola pemuda desa. Kita punya bed covernya, Mas. Ada satu buah bed cover. Menghubungkan kampung terpencil melalui digital literasi yang kami sebut sinyal kita, yang telah memudahkan adik-adik kami tetap bersekolah dan menghubungkan teknologi daring dengan sistem keamanan desa, di mana menanam pohon dan menukar sampah telah menjadi metode pembayarannya, termasuk menjadi katalis untuk memperoleh akses layanan kesehatan dengan prinsip zero waste. Sampah organiknya dimanfaatkan sebagai media untuk membuat pelet magot. Keanekaragaman hayati dari kelestarian lingkungan telah menjadi nafas kami. Melalui Green Power Conservation, kami melestarikan elang, merawat habitat, serta tumbuhan di sekitarnya dengan green energy. Kamojang Green Living Ecosystem menjadi langkah nyata PGE area Kamojang dalam mewujudkan ekosistem yang sustainable dan masyarakat yang resilience untuk mendukung pencapaian net zero emissions.